Dan bagi saya, adik atau kakak saya, korupsi tak gebugin. Tahun 2020, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak 19,2 triliun. Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, tentu saja dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional. Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan. Integritas dan profesionalitas jaksa adalah keharusan. Pengawasan dan penegakan disiplin internal harus terus diperkuat. Untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Saat ini terdapat 107 perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Pertama dalam rangka kita penyelamatan aset. Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Tanpa kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu pondasi penting pembangunan nasional juga akan rapuh.